beli ibunya si Sopi, kasihan juga ini. Oke. Assalamualaikum. Iya. Bang. Assalamualaikum, Mas. Perempuan itu, Sopi. Bener ini bener. Sopi. Dapat perhatiannya ini. Sopi sahabat, gak tega ini. Uang ini. Spray, iya. Secara durhaka ini. Sial. Natural. Jadi dulu depan sini. Kalau mau main lah, ya harus ada bagus juga. Ini siapa? Ini siapa, Sop? Oh, DP. DP. Sekarang. Oke. Wait, stop. Ini yang paling aku. Om, apa? Ini ibunya Om, sumpah ini ibunya Sopi. Bu, ngaku bu. Kayaknya si Om ini udah kena pengaruh juga ini. Nurut aja ini, brengsek si Haji Kesret ini. Om ini. Bingung saya, om, dari tadi nggak percaya. Saya bingung. Om jadi marah sama kamu. Om, jangan emosi Om. Jangan dorong-dorong kasar. Kamu! Om. Madu Rukia, Cap Mercon, adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepoh, oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Ini siapa ini kira-kira ya? Mencurigakan gerak-gerik ini. Samperin jangan ini. Halo. Kita lihat aja dulu sahabat ya. Takutnya ada informasi juga. Iya. Ini Sopi kan? Kok dia? Iya. Bilang-bilang Sopi ini Om. Curiga saya ini. Gimana? Om ini sudah ada di tempat nih. Jadi enggak yang mau di BO sama Om? Oh, ini. Layanin Om. Yang perempuan yang Sopi bilang itu. Yang kemarin Om yang mau menjual ibunya si Sopi. Pokoknya Om ini sudah bawa uang nih. Sudah bawa tas. Iya. Cantik enggak? Oh, cantik. Perempuan itu. Oke. Nanti Om kasih lebih. Yang penting perempuan itu bisa melayani Om dengan secara yang puas lah. Iya. Pasti Om turuti. Nanti Om kasih lebih buat Sopi. Yang penting Sopi Iya. Iya, Om kasih lebih dari itu. Iya, Om kasih uang banyak bener ini buat Sopi. Om yang penting caranya si cara kerjanya bagus lah perempuan itu. Layanin Om. Sampai puas. Om ini sudah bawa uang ini, Om. Iya. Oh, tidak. Om sendirian di sini. Om sendirian di sini, mobil masih. Bawa mobil, tapi mobil taruh di sana. Oh, janjian di sini. Mobil Om taruh di sana, Om tapi jalan ke sini. Kata Sopi, tunggu di sini. Lokasinya kan. Alamatnya di sini. Iya.
Iya, udah Om bawakan uang ini, udah. Om udah bawa uang. Udah semuanya. Iya. Sahabat, gimana ini? Perempuan itu ada enggak sama Shopee sekarang ini? Langsung semperin apa nunggu Shopee dulu ini? Ada. Nah, gimana ini, sahabat? Perempuan itu oke, bagus. Wah. Bagus. Berarti perempuan itu masih berada di sama Shopee. Dia mau. Kayaknya ini bagus. Udahan laponnya ini. Bilang sama perempuan itu layanin Om sampai puas gitu ya. Nah, yang baguslah. Beresin, kasih tahu. Nanti Om kurang ajar ini si Sopi bilang kasih uang banyak. Bukan ibunya yang mau dijual. Iya. Orang lain, padahal ibunya sendiri. Iya. Berarti si Om ini ditipu ini, sahabat. Tenang aja, nanti Om kasih uang apapun Sopi minta, kasih tahu aja, Om sahabat. Kasih. Biar Om ini enggak jadi membeli ibunya si Sopi, kasihan juga ini. Oke. Assalamualaikum. Iya. Bang. Assalamualaikum, Mas. Oh, nanti dulu, ada orang. Oke. Okay. Hey, Mas. Siapa kamu? Hah? Mas, siapa? Dari mana? Oh, panggil Emas sih. Ini Om. Sama aja lah Om sama Emas ya. Ya, biar lebih enak aja. Ini Anda ini siapa ini? Saya Mas ini enggak perlu tahu saya siapa. Ah, terus ini Emas ini siapa dan dari mana? Saya dari pulau dari kota. Kota. Namanya? Namanya Om Burhan. Burhan. Maaf ini Mas ya, bukan saya lancang. Tadi saya enggak sengaja mendengar pembicaraan Om Burhan. Yeah. Sama kalau enggak salah itu namanya Sopi kan? Iya, yeah, betul. Oh, Abang ini ada keperluan sama Mbak Sopi? Iya, tadi Om Burhan nelpon Sopi ini. Ada soalnya ada perjanjian ini hari ini. Apa, Om? Hah? Ya biasalah, namanya laki-laki mungkin adik juga tahu lah. Maaf ini Om ya, bukannya saya lancang. Tapi saya dengar tadi itu Sopi itu mau menjual perempuan ke Om, benar nggak itu? Iya, memang betul. Soalnya karena Om minta Sopi bawain perempuan buat Om. Mau dijual, mau disewa. Bukan mau, iya dijual terus sampai sewa. Biar biasa lah, laki-laki kemauan laki-laki apa sih. Terus Sopi bilangnya itu siapa perempuan itu, temen kah, ibunya kah, siapa? Itu bilang Sopi, perempuan itu dibilang temen sih, bukan, pokoknya dapat nyari dia lah. Temen? Temennya Sopi bilang. Iya, temennya. Cuman agak tua, katanya. Katanya agak tua dikit, dari sepantar sama Om. Oh, maaf ini Om sebelumnya ya. Bukannya saya seujon, bukannya saya fitnah. Ya saya cuma ngomong apa adanya. Terus? Asal Om tahu, itu bukan temannya si Sopi Om, tapi itu ibu kandungnya sendiri yang mau dijual. Masa? Enggak . Serius Om, tadi saya ngedengar pembicara Om, saya nggak sengaja. Om ini ditipu sama si Sopi, itu ibu kandungnya sendiri, bukan temennya yang mau dijual. Om percaya Sopi kok, Sopi itu bagus. Alah, ya ini jujur Om ini sama dibilangin Om. Ngeyel. Enggak, Sopi jujur sama Om, yang dibawa perempuan itu memang perempuan temennya, bukan ibunya, bukan. Om, asal tahu ya, kemarin saya itu habis berantem sama si Sopi. Iya itu nyiksa-nyiksa ibunya. Om ini dibohongin, itu bukan temennya. Enggak. Kalau dia benar-benar ibunya, kenapa dari dulu? Tapi dari dulu enggak pernah cerita, Sopi. Itu temennya, bukan ibunya. Itu ibunya, Om. Enggak, Om enggak percaya. Astagfirullahaladzim. Om percaya 100% sama Sopi. Dia mau bawain perempuan buat Om, biar ngelainin Om. Karena Om udah bawa uang ini. Oh, ini itu uang semua? Iya, uang semua. Coba saya lihat, benar enggak itu uang? Ini takutnya uang. Takutnya nanti daun lagi, Om. Enggak. Alah. Om dari kota bawa uang. Coba mobil lihat. Pun masih ada di sana. Iya. Nah, lihat. Coba lihat, As. Nah. Ntar Om enggak kelihatan. Oh. Buset. Percaya banyak amat omongnya ini. Ya, ini untuk perempuan itu. Merah-merah semua? Iya. Ada biru-birunya juga. Saya minta, Om, boleh? Jangan. Kenapa? Ya, ini untuk perempuan itu. Kan banyak, bakalan. Ya kalau kis, masalah dipinta banyak, satu banyak lembar, dua lembar. Ya ini untuk khusus perempuan.
Kenapa kamu? Gini aja Om, sebelum Om nanti menyesal, nanti uang nggak ada habis sama si Sopi. Om ini ditipu, itu bukan temennya. Ini uang segini, walaupun habis, uang Om masih banyak di bank, di ATM. Masih banyak? Iya. Buset. Di rekening. Bagi-bagi Om. Hah? Bagi-bagi. Nanti kalau kamu mau, gampang urusannya. Belakangan. Jadi ini, Om ini tetap nggak percaya ke saya? Nggak. Nggak percaya, Om percaya sama Sopi. Astagfirullahaladzim. Sopi jujur sama Om. Dia terus terang sama Om. Udah gini aja Om. Apa? Mending Om pulang lagi aja lah. Pulang? Iya, jangan berurusan sama si Sopi. Enggak pulang. Om justru akan menunggu di sini. Bentar lagi Sopi akan ke sini katanya. Mau ke sini? Iya. Serius? Iya. Udah janjian di sini? Udah. Oh, mantap. Bentar. Ya. Sahabat. Si Om ini udah janjian. Kita pura-pura pergi aja nih. Biar enggak curiga nanti si Sopi sama si Haji Kesrek itu. Om. Ya. Om tetap gak percaya? Tidak percaya. Ya udah. Pokoknya Om tetap tunggu di sini. Kalau terjadi kenapa-kenapa, jangan salahin saya. Saya sudah ngasih tahu tadi sama Om. Om yang ngel, enggak mau ngasih tahu, enggak mau percaya sama saya. Ah, ya udahlah. Lihat nanti Om akan nyesel. Nyesel apa? Omongan saya pegang. Om akan nyesel nanti. Bodoh ah. Dengar itu Om. Pokoknya Om ini kemana Sopi? Sahabat, kita langsung pergi apa gimana? Tapi katanya bener lu ini. Uang. Mau ketemuan di sini sama si Sopi. Kesempatan ini. Itu. Apa kita ngumpet aja pura-pura kita pergi pulang? Kita ngumpet di sini. Oke. Kita ngumpet di sini, sahabat. Ini masih lama. Oh, telepon lagi lah. Oh, mau telepon lagi. Halo. Oh. Kayaknya itu dia benar sih ini. Ini udah pukul bentar lagi sore, cepat. Om udah enggak sabar nih pengen menemuin perempuan itu, Sopi. Iya. Oh, benar ini benar. Oh, benar. Sopi. Karman. Burham. Ini. Mana perempuannya? Ada, bagus. Lihat tuh. Ini Omnya yang mau. Iya, ini Om udah bawa uang ini. Lihatlah. Kalau enggak percaya. Membawakan yang dijanjiin itu motor. Oh, tenang mobil. Aja Sopi. Om kasih semuanya, motor, uang, mobil apa? Mobil ada. Mobil ada. Om bawa mobil masih di sana. Taruh di sana. Jangan sampai mengecewakan. Iya. Yang penting perempuan itu harus bisa melayani Om. Tapi Om dari sini udah dari tadi apa barusan? Lumayan sih di sini Om nunggunya. Nunggu Sopi udah hampir setengah jaman lah. Di sini. Mungkin lama ya. Iya. Yeah. Sorry nih, tadi ada orang yang ganggu. Siapa? Gak tahu siapa kali. Tapi Om juga tadi ketemu orang ini. Gimana orangnya? Ketemu orang masih apa ya, dibilang masih anak muda lah. Dia itu nemuin Om di sini tadi. Dia bilang gini. Om katanya. Om ini saya dengar-dengar yang apa yang diomongkan Om itu namanya Sopi. Iya kata Om, kenapa? Katanya Om mau ini ya, nungguin perempuan yang ini. Iya. Jangan Om katanya. Kenapa? Itu yang perempuan itu ibunya Sopi Om. Dia itu anak lu. Pokoknya dia bilang gitu. Om enggak percaya. Ya Om enggak usah percaya, Om harus hati-hati. Karena sini banyak orang jahat. Iya. Oh itu gitu. Orang yang enggak suka sama Sopi biasa iri sama Sopi. Oh, kan? Jadi dia itu orang jahat. Iya. Mungkin dia pengen menguasai apa yang Sopi bilang kan, dia nggak bisa karena dia nggak mampu buat bayar kan, ya gitulah pasti dia iri gitu. Oh gitu. Cuma ya. Ngejelekin bisanya. Untung saja Om nggak percaya sama dia. Ya, makanya jangan percaya sama orang yang iya baru dong. Kenal. Om percaya sama Sopi. Nanyain ya. Perempuannya nih. Om percaya sama Sopi. Tenang aja Om ini uang udah bawa ini. Jangan takut. Yang penting perempuannya mana ini? Perempuannya itu, coba nggak jauh dari sini perempuannya. Ya, Bu Aji obrolin Om Karman ini, nanti saya ngambil ya. Biasa. Cepat. Gimana Bu Aji? Jadi Om Burhan ini udah bawa uang, ini rencananya mau ya biasa senang-senang sama perempuan itu. Senang aja, kamu gak bakalan kecewa juga. Oke. Okay. Sangat cantik. Iya, bagus. Itu yang Om mau. Ini si Sopi. Tenang aja. Juga ini. Juga, nanti Bu Haji pun dapat kebahagiaannya ini. Sopi sahabat, enggak tega ini. Uang ini. Spresek anak durhaka ini.
Siap. Tenang aja. Ini yang misal kamu juga. Orangnya. Dia siapa, Nak? Oh. Cantik kan? Coba, sini dulu. Siapa? Sini dulu. Enggak, sini dulu. Ini belum didandanin loh. Iya, iya, iya. Natural. Sini dulu, depan-depan sini, depan sini. Kalau mau main mah ya harus ya. Kita dikit gajinya gitu. Siapa, bagus juga ya? Ini perempuan. Oh, namanya siapa? Yuli. Iya, ini Yuli. Nama Yuli ini Yulianti. Oh, Yulianti. Ini Om Burhan. Siapa ini? Ini Om Burhan. Ada urusan apa dengan saya? Mas, kok dia bilang gitu? Dia mungkin dia lupa kali ya, lupa gitu. Iya, biasalah. Pinter banget ini si Sophie sama si Haji ngelesnya ini si Om. Lihat nih, Om udah bawa uang nih. Hah? Jadi malam ini Yuli harus temenin Om. Saya enggak mau. Hah? Kok waduh diancam ibunya. Kamu ini apaan sih, Nak? Oh, dikasih tahu. Kamu mau nikahin ibu sama Om ini? Kamu mau jodohin ibu sama Om ini? Si Om kaget kedengaran. Kamu kaget sama ibu, Nak. Ini ibu kandung kamu. Hah? Masa ini ibu kandungnya Sophie? Ini mah teman. Siapa Sophie? Anak buah Sophie biasalah. Benar ini anak buah, anak temannya ini. Kan Sophie jadi mami gitu buat jual-jual orang. Ya masa punya ibu, aduh. Janganlah, Om. Eh, Yuli, kamu jujur. Nah, kamu ini siapa? Ini siapa, Sophie? Saya bilang, Bu. Kalau sampai ngakuin kalau ibu ini Sophie. Sophie, abis sama Sophie. Liatin, Sophie. Percaya sama Sophie. Ikutin kemauan Sophie. Kalau saja kalau sampai bilangin ibu. Abis. Menurut ya? Kalau saja kalau udah sampai rumah. Ya, Mas, saya bukan. Ibu saya temennya, Mas. Oh, kasihan juga sahabat. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Bagus. Ya, Om. Ya, Om percaya 100% sama Bu Haji sama Sophie. Nah, jadi Yuli, Om udah bawa mobil tuh di belakang. Ada mobil tuh, di sana. Ini uang ini nanti kasih semua buat Yuli, buat dibagi-bagilah. Nanti kebagian semua ini. Jadi Yuli layanin Om nanti malam. Udah siap. Pokoknya sekarang harus DP-nya dulu lah. Oh, DP. Iyalah. DP sekarang. Iya. Oke. Okay. Nanti malam. Woi, stop. Hentikan. Om. Siap. Hentikan. Ini tadi yang tadi. Oh, ini yang orangnya. Ini sama Sophie. Dia pengen sama Sophie tapi dia enggak punya duit. Hai, Haji Kesrek. Apaan? Sophie durhaka. Bangsat kalian menjual ibu lu sendiri. Om. Siapa? Ini bukan ibu, ini Yuli namanya. Ngaco kamu. Sadar, Om. Bu, ini ibu. Ibunya Sophie kan? Bukan. Bukan. Bu, enggak usah takut, Bu. Jujur aja enggak apa-apa, ada saya di sini. Hai, Sophie, jangan macam-macam lu. Jangan ngancam berani. Jangan macam-macam. Diam. Sophie. Om jadi apa ini? Dia itu orang jahat, jangan percaya. Kamu katanya orang jahat. Astagfirullahaladzim, Om. Bu, jujur sekarang, Bu. Ibu ini ibunya Sophie kan? Orang bukan ibu saya. Bukan, dia Yuli namanya. Jujur aja, Bu, bilang enggak apa-apa. Ibu Sophie kan? Hai, Sophie, jangan ngancem-ngancem ibu lu sendiri. Ya terserah saya, ha. Brengsek ya, licik kamu. Udah, Om. Ini ibunya, Om. Enggak, dia Yuli. Dia Yuli, kamu yang mukanya masih muda, masa dibiarin. Iya, heh. Kamu ini orang jahat. Kenapa kamu ada di sini lagi? Astagfirullahaladzim. Om. Jangan ganggu saya kamu ini. Orang jahat aja, jangan ngaku orang baik. Diam. Ada maling aku. Om, apa? Ini ibunya Om, sumpah ini ibunya Sophie. Bu, ngaku, Bu. Ini, bukan juga. Ini anak ibu kan? Enggak usah takut, ada saya di sini, bilang aja sejujurnya. Kan udah bilang tadi bukan. Diam kamu. Saya Sophie Kesrek. Saya temannya. Oh, dengerin. Oh, jadi kamu menghasut mereka ini. Emang kamu siapa? So tau sih, hidup Kalian Haji Kesrek, Sophie Kesrek. Licik kalian ya, beraninya mengancam ibunya sendiri. Sadar, Om. Sadar gimana? Kamu jangan menghasut mereka. Nanti uang Om habis. Om ditipu. Mau enggak? Tidak percaya. Dia mah mau tapi tidak punya duit gitu. Orang susah kayak dia buat apa? Dasar anak kesrek ini. Bu, mending ibu ngaku saatnya sekarang ibu bilang apa adanya, enggak apa-apa ada saya di sini sama Om ini. Tapi hei, tuh, dari lihat Om. Ya kan saya cuma pegang.
Eh, jangan nangis Yuli. Kenapa kamu nangis Yuli? Tahu nangis mulu. Jujur aja, Bu. Ceritain. Wah, kayaknya udah penuh. Yuli jangan nangis. Oh, dia nangis ini juga karena dia bahagia itu punya adik banyak nanti. Sahabat, gimana ini? Bingung saya ini. Tenang aja. Oh iya. Bahagia gimana sih? Itu mah nangis bahagia bukan nangis menderita. Iya. Om percaya. Hai kalian. Benar ya, ini harus pakai cara kekerasan kalian ini. Kurang ajar ini. Ya udah kalau bisa mah. Nang tangin lu. Kan dia ngomong ya udah kalau bisa mah. Situ kamu. Om, sini Om. Kenapa ini, hah? Kalian maaf. Diam. Kalian mending tobat. Daripada saya habisin di sini. Lihat Om, ini orang jahat ini Om. Ah, itu ibunya. Mana orang jahat? Dia yang jahat makanya sama kalahin. Awas, tar, tunggu di situ ntar. Nanti kalahin dia. Sahabat, bantu om, doa sahabat. Pokoknya Om percaya sama Sophie sama ya, Bu Haji. Iya. Pokoknya Om sadar Om. Sadar apa? Ini biang kerok yang berdua nih. Bangsat. Ayo maju. Tuh, masa ya orang baik bilang-bilang bangsat. Iya. Saya emosi Bang, kasihan lihat ibunya sendiri di ini kamu kok orang jahat pakai peci kayak gini. Hah? Benar-benar ya kalian ya. Lihat Om, saya akan buktikan mereka ini orang jahat. Coba sini kamu maju. Buktikan. Mereka baca-baca ya iblis-iblis tuh kan. Om bisa dengar enggak? Kayaknya si Om ini udah kena pengaruh juga ini. Nurut aja ini. Brengsek si Haji Kesrek ini. Cepat. Kalian tobat jujur. Kalau ini ibunya si Sopi. Sama Om ini bilang. Tadi kan dia ada jujur. Itu bukan ibu saya. Diancam sama kamu Sopi. Mana ada saya ngancam-ngancam. Coba Sopi, dia ini orang jahat nih, kalahkan aja dia. Wah, Om ini. Rengsek. Olah kembar. Mau kemana kamu? Apa Om? Kenapa mereka lari? Mereka orang jahat, Om. Jahat dari mana kamu ini? Seharusnya Om terima kasih ke saya. Om enggak jadi ketipu uangnya ini. Justru kamu kayaknya orang jahat ini. Astagfirullahaladzim, Om. Kamu. Hah? Niat saya baik buat nolongin Om supaya enggak ditipu sama si Sopi. Itu ibunya si Sopi, Om. Kamu sudah menggagalkan rencana Om lajunya ini. Saya bukan mau menggagalkan rencana Om. Malah saya mau bantu Om. Mereka lari gara-gara kamu ini. Astagfirullah. Mereka lari itu mereka udah ketahuan jahat, takut. Jahat dari mana? Kamu goblok kamu. Kok Om bilang-bilang goblok? Seharusnya Om terima kasih kepada saya. Justru kamu yang menggagalkan rencana Om. Om ini dari kota jauh-jauh datang ke sini. Misalkan saya nggak ada di sini tadi. Mungkin Om, uang Om udah hilang sama si Sopi ini. Hilang dari mana? Om ini rencana membayar mereka. Iya, itu ibunya si Sopi. Om ini ditipu. Uang diambil, ternyata barangnya peot. Om udah tua. Percaya. Tadi Yulianti namanya. Dia bilang itu bukan ibunya, itu memang temannya. Ibunya diancam tadi. Emang Om gak ngeliat? Om gak percaya. Om gak percaya. Kamu telah menggagalkan Om. Astagfirullahaladzim, sahabat, gimana ini bingung? Om nggak terima, Om nggak suka. Padahal saya niat baik ke Om. Kamu sudah menghancurkan rencana Om. Malah saya yang kena fitnah ini, sahabat. Kamu jangan ngasih mereka, jangan fitnah mereka. Om, jangan dorong-dorong, Om. Kamu udah fitnah mereka. Kamu sudah menghasut mereka. Sabar, jangan emosi, Om. Jangan emosi, sabar. Ini uang Om sudah bawa satu tas ini. Gimana ini sahabat? Untuk bayar mereka. Saya buat ngasih taunya harus ngomong gimana ini, bingung saya. Om dari tadi nggak percaya. Saya
bingung. Om jadi marah sama kamu. Om, jangan emosi, Om. Jangan dorong-dorongan kasar. Kamu. Om. Kamu sudah menggagalkan rencana, Om. Niat saya baik. Baik dari mana? Hah? Om Burhan sangat kecewa sama kamu. Marah sama kamu. Om. Hah? Sadar, Om. Sadar. Sadar dari mana sadar? Nanti, ha? Om ini uangnya nggak ada. Perempuan itu ibunya si Sophie. Tidak percaya, Om. Itu ibunya si Sophie. Om percaya sama Sophie 100%. Jangan emosi, Om. Jangan berani ngusir-ngusir. Kamu sudah menggagalkan rencana, Om. Lihat saja. Kamu harus tahu. Om juga gini-gini. Orang kaya bisa bayar preman. Atau... Sudahlah. Hah? Dengar, Om. Awas. Om gak terima ini. Lihat saja. Lihat saja nanti kamu. Hah? Kenapa, Om? Kamu lihat saja. Kalau kamu mau selamat, nanti Om akan... Kok Om malah nyalahin saya, ngancam ya, saya? Kamu sudah menggagalkan rencana, Om. Hah? Astagfirullahaladzim, Om. Saya niat saya baik, Om. Saya tulus bantu, Om. Tulus dari mana? Balasannya kayak gini. Pokoknya Om gak terima. Kamu harus bayar semua itu. Lihat saja nanti. Nanti Om akan sewa preman-preman. Saya akan bayar mereka untuk menghabisi kamu. Silahkan, Om. Saya gak takut. Oh, jadi kamu gak takut. Lihat. Lihat nanti kamu. Awas kamu. Om gak terima itu. Sahabat, gimana ini? Si Om itu malah ngancem saya. Saya kan mau ngebantu tulus, bantu Om itu. Tanpa tambrih, malah Om itu ngancem mau bawa temennya, katanya gagalin tadi. Aduh, udah matiin aja kameramen. Pusing saya.